Channel. Oke, kembali lagi di channel aku Nurul Hayatun. Kali ini aku bakalan bagiin tutorial buat kalian yang pengen banget belanja di Shopee tapi belum bisa. Ini untuk pemula ya. Untuk pemula yang belum ngerti Shopee sama sekali tapi pengen banget belanja di Shopee karena mungkin dapat iklan dari TV atau dapat iklan dari YouTube iklan kalau Shopee itu ada gratis ongkir. Nah, sekarang itu kan tanggal 27. Biasanya setiap tanggal 27 setiap bulannya itu Shopee itu punya promo khusus seperti penambahan voucher gratis ongkir, penambahan voucher cashback seperti itu. Nah, terus setiap tanggal sesuai jumlah bulan, sesuai hitungan bulan, nah itu biasanya Shopee itu punya promo-promo tersendiri dan itu sangat banyak banget teman-teman. Misalnya tanggal 1 bulan 1, terus tanggal 2 bulan 2, tanggal 3 bulan 3. Nah, kalau yang mendekati ini kan Shopee 10-10. Shopee 10-10 itu kan maksudnya Shopee tanggal 10 bulan 10 itu bakalan ada promo gede-gedean di Shopee. Nah, seperti itu, teman. Nah, biasanya belanja di Shopee itu kita dapat promo, itu kita punya promo khusus kan, ada caranya. Gimana sih kita itu caranya biar dapetin gratis ongkirnya dari Shopee? Nah, buat kalian yang penasaran dan mungkin belum bisa untuk belanja di Shopee, jangan lupa ditonton, jangan di skip ya teman-teman. Buat kalian yang suka silahkan klik tombol subscribe-nya. Oke, pertama langsung aja kalian buka aplikasi Shopee kalian. Kalau kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa download di Play Store ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama, buat kalian yang belum punya aplikasi Shopee, kalian bisa download dulu di Play Store seperti ini. Ini Play Store aku. Nah, di Play Store seperti ini biasa kita cari pencarian Shopee gitu. Nah, itu bakalan muncul yang teratas itu Shopee 10-10 Brand Festival. Nah, itu misal kalian nonton video aku itu tanggal pada bulan 12 misalnya, itu yang bakal muncul itu juga Shopee 12-12 Brand Festival. Nah, seperti itu ya teman-teman. Pokoknya yang muncul teratas itu adalah aplikasi Shopee yang biasa kita buat belanja. Oke, karena aku udah download, jadi aku tinggal buka aja aplikasinya. Oke, aku buka. Ini adalah aplikasi Shopee aku ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat isi saldo Shopee Pay. Isi saldo Shopee Pay ini isinya adalah isi saldo aku. Saldo aku yang ada di Shopee. Lalu 0 koin. 0 koin ini misal aku dapat cashback dari Shopee, itu biasanya masuknya di koin ya teman-teman. Di koin. Oke, sekarang kita scroll dulu. Ini ada Shopee Mall, ada pulsa tagihan dan hiburan. Jadi kalian itu kalau mau belanja pulsa atau mau ngisi token listrik itu kalian bisa banget ya teman-teman. Kita klik di pulsa tagihan dan hiburan. Terus apalagi buat kalian yang udah punya m-banking, punya internet banking, itu kalian udah nggak perlu repot-repot pergi keluar dari rumah buat beli pulsa. Kalian bisa lewat Shopee ya teman-teman. Ini ada pilihannya pulsa, paket data, uang elektronik, roaming, listrik, PLN. Nah, kalau kalian yang pengen banget ngisi token listrik, itu kalian klik aja ke listrik PLN ya teman-teman. Nah, ini kalian masukin nomornya, itu nomornya berapa gitu. Kalau tagihan listrik ya kalian klik di sini aja. Oke, sekarang kita keluar dari menu pulsa tagihan dan hiburan. Sekarang kita bisa lihat gratis ongkir ekstra. Maksudnya dari gratis ongkir ekstra itu adalah gratis ongkir tambahan ya teman-teman. Nah, ini tempatnya pilihan gratis ongkir di Shopee itu termasuk salah satunya ada di sini teman-teman. Nah, kita tunggu aja. Nah, ini gratis ongkir ekstra aku itu ada satu. Ini belum aku klaim. Belum aku klaim karena emang akhir-akhir ini aku jarang banget belanja di Shopee. Nah, ini ada jasa kirim khusus pakai Shopee Express. Itu gratis ongkir sampai dengan 50.000. Terus ini 40.000. Oke, sekarang kita kembali.
kita masuk pada menu cashback dan voucher. Nah, ini adalah tempatnya voucher-voucher cashback dan voucher-voucher gratis ongkir lainnya ya teman-teman. Jadi di sini itu ada banyak banget promonya di Shopee. Menurut aku Shopee itu sangat-sangat recommended. Karena Shopee itu selain ngasih kita gratis ongkir, dia itu bisa ngasih kita cashback dan itu jumlahnya banyak menurut aku. Banyak banget. Bayangin aja, kalau kita cuma belanja 10.000 tapi dapat gratis ongkir 10.000. Nah, seperti itu kan sangat gak masuk akal ya teman-teman kalau kita pikir-pikir. Oke, kita lihat di sini gratis ongkir aku. Nah, gratis ongkir untuk semua toko itu ada gratis ongkir sampai dengan 40.000. Ini belum diklaim. Oke, kita langsung masuk ke bawah dan ternyata kosong. Nah, enggak kosong teman-teman, ini baru aja muncul. Oke. Ini ada gratis ongkir 50.000, ini berlaku sampai tanggal 27 bulan 9. Berarti ini khusus gratis ongkir pada tanggal 27 bulan 9. Terus di bawahnya ada gratis ongkir sampai dengan 40.000 pada 27 bulan 9, itu pembayarannya khusus pakai Shopee Pay atau Shopee Pay Later. Oke, lalu selanjutnya ada cashback teman-teman, ada cashback 10% sampai dengan 30.000. Nah, maksimal itu dapatnya 30.000 itu dari akumulasi 10% belanja kita ya teman-teman. Oke, jadi misal kita belanja 300.000, kita bisa dapetin cashback 30.000 ini teman-teman. Nah, ini kalau kita misal belanjanya itu pakai akun, pakai saldo Shopee Pay atau saldo Shopee Pay Later. Besok akan aku buatkan video apa sih Shopee Pay dan Shopee Pay Later itu. Oke, selanjutnya cashback. Cashback selanjutnya untuk semua kategori itu ada 30.000 dan ada cashback 100.000 untuk mall atau star seller. Atau star seller itu adalah toko yang udah punya penjualan sangat banyak ya teman-teman. Selanjutnya langsung cashbacknya untuk elektronik, kita punya cashback sampai dengan uang 50.000 itu hingga tanggal 29 bulan 9. Lalu untuk perlengkapan rumah misalnya sapu, keset dan lain-lain, itu kita bisa dapetin cashback 50.000 untuk tanggal 29 bulan 9 2020. Satu lagi tempat gratis ongkir yang belum aku kasih tahu, yaitu kita lihat pojok kanan bawah itu ada menu saya. Kita klik aja, ini adalah akun aku ya teman-teman. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah, kita lihat paling atas Shopee Loyalty Member Platinum. Jadi aku udah masuk di member platinumnya Shopee. Nah, sekarang ini untuk member platinum aku dapat cashback khusus dan aku juga punya cashback khusus lagi ya teman-teman. Aku punya gratis ongkir 50.000, cashback 100.000, cashback 50.000, cashback 30.000. Nah, ini khusus untuk shop loyaltinya Shopee buat member platinum. Oke, sekarang kita masuk di barang. Kita mau beli apa? Kita pakai sepatu biasa aja, sepatu wes. Kita lihat sepatu. Nah, ini muncul sepatu yang paling teratas, murah meriah ya teman-teman. Besok bakalan aku kasih tahu ke kalian mana tempat penjual sepatu paling murah di Shopee yang barangnya itu bagus dan recommended, dan juga barang-barang lain lah udah sampai hafal aku teman-teman. Oke, sekarang kita klik ini aja. Nah, cara belanjanya ini jangan langsung di check out kalau kita lihat gambarnya bagus seperti ini teman-teman. Karena di Shopee itu kan ini barangnya itu enggak real. Ini foto seperti ini tuh foto enggak foto asli ini. Ini tuh foto dari artis luar negeri biasanya. Kita scroll ke bawah, kita lihat penilaian produk. Nah, ini kita klik dulu aja. Kita klik, kita lihat dengan foto atau video. Nah, biar kita tahu sebenarnya produknya itu seperti apa sih dan penilaian orang-orang itu bagus nggak sih, atau mungkin ada yang datang dalam keadaan reject dan lain-lain.
Nah, sekarang kita lihat, oh ternyata aslinya produknya itu seperti ini fotonya. Nah, ini aslinya seperti ini, teman-teman. Alhamdulillah bagus semua sesuai pesanan, gak ada cacat sedikit pun, yang jelas puas banget belanja di sini, dapat untung. Thanks seller. Nah, ini. Jadi ini barangnya bagus ya teman-teman. Kalau kita lihat dari reviewnya, meskipun dengan harga yang sangat murah meriah, tapi ini penilaiannya bagus-bagus semua. Oke, ini bisa buat ide jualan kalian. Mungkin yang pengen jualan sepatu, kalian bisa ambil di sini. Seperti ini detailnya ya teman-teman. Ini mungkin menurut aku ini bawahnya nggak begitu keras, empuk. Dan ini pun tak mungkin kayaknya ini. Dan ini empuk tapi dalamnya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini real dari produknya asli, tapi ini menurut aku juga udah bagus. Ini udah bagus banget, gila. Ini cuma harga 30.000, men. Ya Allah. Cuma harga 30.000. Nah, ini. Bisa kalian lihat sendiri ya, teman-teman. Nah, ini murah banget. Oke. Setelah itu kita lihat di paling bawah itu ada menu chat sama keranjang. Kita klik yang menu keranjang aja teman-teman. Kita klik menu keranjang. Ya, yeah, ini ada pilihan warna merah, navy, hitam, abu, pink sama pilihan ukuran. Kita klik aja. Kita misal mau yang aku mau yang abu, misal abu ukuran 40. Nah, oke, misal ini. Sekarang kita lihat tokonya. Nah, kita lihat ini kan bawah, kita dari atas sepatu cat cewek Neo SDDL 01. Terus bawahnya 33.000 itu harganya. Lalu ke bawah lagi, gratis ongkir dengan minimal belanja 30.000. Nah, berarti toko ini bisa menerima gratis ongkir dengan minimal belanja 30.000 sesuai voucher kita ya, teman-teman. Lalu ongkos kirim kita klik aja ke bawah ini panahnya. Nah, ini kan aku di Ngawi, sedangkan ini dari Jakarta. Nah, itu ada JNE reguler, ini jumlah ongkirnya seperti ini. Sekarang kita klik aja tokonya di Wallet Seller. Nah, kita lihat, ini kan menu toko, ini menu tokonya teman-teman. Ada beberapa pilihan sepatu lain, mungkin kalian pengen belanja sepatu yang lainnya ya teman-teman. Nah, ini ada sendal cewek juga. Wah, gila, ini murah banget. Ada sendal seharga 13.900, ada yang 12.900. Ya Allah, ini murah banget teman-teman. Ya Allah, ini buat kalian yang pengen belanja. Ya Allah, ini ada sepatu bening, sepatu kaca bening. Ini yang heels cuma 55.000 aja. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Aku jadi kepo terus. Kita scroll ke bawah, kita lihat penilaiannya. Ini bagus teman-teman. Aduh, keluar-keluar. Nah, ini bagus ini. Produknya real, peach, mirip lah. 90% mirip ini. Dan ini masih banyak lagi pilihan lainnya buat kalian mungkin yang pengen sendal model lain. Ini masih ada banyak banget. Dan ini harganya cuma 33.000 yang model ini teman-teman. Ini udah bagus sih menurut aku. Buat kalian yang suka pakai sendal, pakai sepatu kalian, wajib banget buka toko ini teman-teman. Kalian lihat, ini murah-murah banget. Oke, misal ya, misal aku mau belanja yang ini, yang 55.000. Aku pengen belanja yang ini teman-teman. Sekarang kita klik, aku mau klik keranjang size 40, aku mau warna krem. Udah aku masukin keranjang. Oh, langsung aja beli. Beli sekarang, jadi sekarang 40 krem. Langsung aja, udah langsung masuk ke keranjang. Setelah itu kita bakalan check out. Kita kurangi jumlahnya teman-teman. Oke. Sekarang kan udah ada 55, kita cek gratis ongkirnya kita, ada nggak sih voucher gratis ongkir yang tersisa? Nah, ini masih ada,
Tapi ini yang gratis ongkir tanggal 30, teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke menu gratis ongkir, teman-teman. Cashback dan voucher. Di sini kita klaim dulu gratis ongkirnya kita. Kita ke bawah, gratis ongkir sampai dengan 50.000. Ke bawah kita cari gratis ongkir ini sampai P atau sampai P letter ini. Kita klaim. Lalu ke bawah. Untuk cashback kita klaim semuanya karena ini udah tanggal 27, nanti misal aku mau belanja apa lagi gitu, kita klaim aja semuanya. Oke, ini udah teman-teman. Sekarang kita masuk lagi ke keranjang. Kita lihat belanjaan kita ya teman-teman, yang tadi kepengen kita beli, nanti kita klik centang. Oke, kotaknya ini kita sentuh aja, bakalan langsung otomatis jadi centang. Misalnya aku pengen beli ini ya teman-teman. Nah, ini langsung aja. Ini bawahnya potongan hingga 10.000 dengan minimal belanja 30.000. Atau potongan hingga 20.000 dengan minimal belanja 200.000. Karena aku belanjanya cuma 55.000, jadi aku bakalan dapat cashback 10.000 ya teman-teman. Kita klik aja voucher Shopee. Nah, aku dapat voucher gratis ongkir ekstra sama voucher cashback 10% dengan minimal belanja 0 sampai dengan 30.000. Oke, kita klik aja. Nah, ini aku dapat cashbacknya 5.500 teman-teman. Ini udah banyak banget. Udah banyak banget dan lumayan lah 55.000. Bisa buat itu tambahan beli Thai tea. Hehe. Nah, buat gratis ongkirnya Shopee ini bisa kita pakai buat ekspedisi JNT Express sama Ninja Express. Aku mau pakai yang JNT Express ya teman-teman. Aku klik aja ini JNT Express dengan pilihan pengiriman. Aku pakai yang setiap saat, jadi sesempatnya toko itu langsung dikirim tanpa nunggu tanggal bukanya toko. Sekarang kita lihat paling bawah, kita klik konfirmasi. Oke, berarti ini kita setuju pakai pengiriman JNT Express. Lalu kita masukkan alamat kita, teman-teman. Ini udah di sini ya alamat aku. Misal kalian mau kirim ke alamat lain, bisa kalian klik. Nah, di sini aku ada pilihan, ada alamatnya ibu, ada alamatnya adik aku yang di pesantren. Itu juga kita pilih. Nah, bisa kita kembali lagi. Oke. Nah, ini aku bakalan dapat cashbacknya 5.500 ya. Ini dari voucher Shopee-nya. Kita lihat lagi. Nah, kita klik. Nah, ini selamat, kamu akan mendapatkan cashback 5.500 koin Shopee karena membayar dengan metode pembayaran Shopee Pay. Oke, sekarang kita buat pesanan. Atau buat kalian yang mau dropship barang, mau dikirim ke orang lain, kalian yang jualan, kalian bisa klik di paling bawah ini kirim sebagai dropshipper. Kalian masukkan nama kalian, nama toko kalian, itu terserah. Kalau toko aku kan namanya GB Fashion. Nah, seperti ini. Terus ini nomor HP aku ya teman-teman. Nah, ini bisa banget langsung aja aku klik buat pesanan. Nah, seperti ini aku udah bayar pakai Shopee Pay. Nah, ini Shopee Pay aku tadi udah aku isi ya teman-teman. Maaf nggak aku masukin sini karena ini nanti bakalan memperpanjang video ini teman-teman, sedangkan video ini udah 10 menit lebih. Oke, kita pembayarannya udah deal, udah clear, langsung aja masuk di barang yang dikemas. Jadi kita tinggal nunggu ini jalan ke ini barang yang dikirim. Lalu ini barang yang udah selesai. Ini barang yang dibatalkan. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita kembali. Jadi ini adalah tutorial belanja di Shopee untuk pemula. Semoga kalian gak jenuh dengerin suara aku yang dari tadi gemberbek aja. Nah teman-teman, itu tadi adalah tutorial belanja di Shopee untuk pemula. Jadi buat kalian yang pengen belanja di Shopee, cus buruan aja. Ini tanggal 27 atau sebentar lagi ada tanggal 10 bulan 10, itu bakalan banyak promo. Tapi
meskipun tidak seperti itu, awal bulan pun kita bisa langsung dapat promo dari Shopee ya teman-teman. Nah, sekian tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan klik tombol like, comment, dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.